Permisi. Maju, silakan. Mana santri yang lain? 264 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita simak nomor 264 ya. Kajian Al-Hikam nomor 264. Bismillahirrahmanirrahim. Wujudan thamarat ta'ati ajilan basyairul adilina biwujudil jazali ajilan. Terangnya kelezatan buat taat ketika hidup di dunia sebagai bukti berita gembira bagi orang yang beramal atas adanya pahala yang segala kontan di akhirat kelak. Bukan terangnya, terasanya. Terasanya lezat taat ketika hidup di dunia itu merupakan berita gembira atau bukti bahwa dia akan mendapatkan pahala di akhirat kelak. Begini hadirin, kalau kita ingin tahu apakah amal kita disukai Allah atau tidak, pertama pasti amalan itu harus sesuai dengan perintah Allah, dan yang kedua ada nikmat dalam amalan tersebut, ada rasa lezat. Misal sholat asar barusan, sebetulnya kita bisa tahu sholat kita yang barusan itu disukai Allah atau tidak. Indikasinya adalah nikmat tidak sholat barusan. Kalau yang barusan itu sholatnya ngelantur kesana sini, tidak ada nikmatnya dalam sujud, tidak ada nikmatnya dalam tasbih, tidak ada terasa nikmat dalam takbir, berarti Allah yang maha tahu belum memberikan rasa lezat taat itu, karena Allah tahu kita masih belum serius di dalam ibadahnya. Seperti doa ya, mana doa yang kira-kira doanya bakal mustajab itu pada waktu munajat itu diberi nikmat, nikmat menghiba, nikmat meminta, nikmat berharap, dan bulat gitu, seperti orang yang benar-benar ngadu mohon ke Allah dan dia tahu Allah sedang mendengarkannya, memperhatikannya. Nah, lezatnya munajat itu adalah bagian daripada karunia Allah yang menunjukkan itu amal disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para mujahid juga begitu. Ada yang takut, tegang, ada yang diberikan nikmat berhadapan dengan musuh, dicabut rasa takutnya, rindu akan jadi syuhada. Ini ciri-ciri nih. Sama sedekah juga atau berbuat kebaikan. Orang yang diterima amalnya ketika berbuat kebaikan tuh nikmat, sehingga putus harapan orang lain tahu tidak tahu, mengakui kebaikan kita atau tidak, dihargai atau tidak, dia sudah tidak pusing. Tapi ciri-ciri amal yang kurang baik tidak nyaman, karena kita ingin diketahui kebaikan kita, ingin diakui oleh orang bahwa kita sudah berbuat baik, ingin dipuji kebaikan kita, ingin dihargai, bahkan ingin dibalas kebaikan kita. Nah, itu membuat si kebaikan yang kita lakukan itu tidak ada kenikmatannya. Banyak orang yang sakit hati ketika sedang berbuat baik, karena dia memang berbuat baiknya bukan untuk diterima oleh Allah, berbuat baiknya untuk diterima oleh orang, dan Allah pasti tahu
Karena Allah tahu isi hati. Wa asiru qawlakum awijharu bi innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau rahasiakan, engkau zaharkan terang-terangan kata-katamu, sesungguhnya Allah tahu isi hati. Atakobun surat Al-Mulk ayat 11 yang paling ujung itu ya. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Halaman selanjutnya di Al-Mulk tuh ya. Jadi kalau kita merasa tidak nyaman dengan amal-amal kita, itu peringatan dari Allah, ada yang tidak beres nih di dalam niat kita. Dan tidak bisa bohong, tidak bisa akal-akalan. Benar-benar rahasianya adalah kita melakukan apapun tujuannya semoga diterima oleh Allah. Udah cukup itu. Karena Allah yang maha tahu, maha dekat, maha tahu isi hati, maha memberikan ganjaran, pemilik semua karunia. Terus apa perlunya kita diterima oleh orang? Kan? Sedang yang menerima kita enggak punya apa-apa, tidak menentukan apa-apa. Nah hadirin, seperti nikmatnya sabar. Nih ilmu sabar ya. Ini enak enggak suaranya? Terlalu tajam haihnya ya mungkin ya. Saya mohon maaf. Kita kan pasti diuji dengan beragam hal yang tidak cocok dan yang cocok. Ada kecenderungan kita tuh ingin tergesa-gesa. Ingin segalanya tuh lebih cepat sesuai dengan keinginan kita. Dan itu neken loh hadirin. Bisa bikin tidak tenang. Sebetulnya kita tidak harus yang kita inginkan tuh segera terwujud. Karena belum tentu baik segera terwujud. Seperti hutang, ingin segera lunas. Benar, lunas utang itu lega, tapi seperti yang ngotot. Padahal utang lunas bisa mengurangi semangat ibadah. Ada yang oleh Allah tuh utangnya tuh gak dilunas-lunasin. Karena Allah suka lihat dia tahajud. Sampai dia jadi, ini teh Allah teh gimana ngedoa minta lunas, gak lunas aja. Sampai akhirnya dia, oh ternyata saya tahajud tuh hanya untuk hutang. Dia merasa ini tidak benar nih tahajud saya. Masa saya bangun hanya untuk hutang? Akhirnya dia meluruskan niat, saya tahajud untuk mengabdi ke Allah. Akhirnya enggak neken lagi tuh masalah utang. Doa juga minta dilunasi, tapi tidak menjadi inti dari tahajud. Inti tahajudnya adalah ingin dekat dengan Allah, ingin diterima oleh Allah. Dia doa minta dilunasin, tapi tidak menjadi inti. Bayangkan ada tahajud, tahajud untuk lunas hutang, ada tahajud untuk takarub ke Allah. Kira-kira mana yang lebih bermutu? Nah, ya. Sama ngotot minta jodoh juga. Penting ya Allah kalau bisa Januari ya. Emang bagus Januari. Yang penting itu adalah waktu terbaik menurut Allah. Dan mendekat ke sana sing dekat dengan Allah. Ada yang ngotot-ngotot. Dulu saya pernah punya ingin sekali sesuatu, justru dilarang itu oleh guru doa minta itu. Kenapa? Karena nafsu. Ingin itu ada nafsunya, sepertinya perhitungan kita lebih baik, rencana kita lebih baik. Ingin boleh, tapi ya jangan ngatur Allah. Lebih baik sabar, ngatur diri supaya patuh ke Allah, sampai waktunya tiba Allah memberikan yang terbaik. Nah kita menikmati, menunggu ketentuan Allah. Kalau nikmat itu udah bagian dari sabar yang baik. Kalau tidak bahagia menunggu ketentuan Allah, berarti sabarnya belum baik.
Kapan dong? Nah itu ya. Sudahlah, selama ini aja baik-baik saja hidup kita, benar? Jangan merasa pertolongan Allah itu telat. Yang telat itu tobat kita suka telat, syukur kita yang telat, ikhlas kita yang telat, sabar kita yang telat. Selebihnya baik-baik saja kok. Coba Allah, kalau Allah subhanahu wa ta'ala kan tahu keperluan kita, keinginan kita, dan gak ada yang telat. Coba kalau suara saya telat dibanding mulut yang terbuka, apa barbar, kan gak jelek banget hadirin. Atau kedip saya telat, repot, saudara lebih sibuk melihat mata saya. Atau ketawa saudara telat, mendengar ini lucu, terus di jalan sendiri ya. Atau ingat ketawa lagi sholat, bayangin lucunya sekarang ketawanya lagi sholat. Nggak ada yang telat tuh hadirin. Apa yang telat? Nggak ada. Yo, gendang telinga kita telat informasinya, repot. Ini kan saya bicara begini tuh serba real time. Ya mikir, pada saat mikir dia menyuruh mulut ngebuka, otot ini ngangkat, dia neken paru-paru supaya ngeluarin udara, dia bentuk pita suaranya dengan tiap satu gerakan yang berbeda pita suara supaya mengeluarkan suara yang bisa dimengerti. Bayangkan udah nyuruh, ini kan saya bicara bukan keinginan mulut hadirin, syariatnya otak yang memerintahkan sehingga keluar dari pita suara ini aneka suara A, I, U, E, O yang bisa dipahami dengan kata-kata terpilih, paru-paru menekan, waduh ini repot, tangan ngangkat ya, mata melotot, badan mundur dikit ke belakang. Ini gerakan rumit karena semua ini membutuhkan energi, darah dipompa. Tuh, udah gak kebayang oleh kita. Coba kalau serba telat. Setuju saudara sekalian? Acungkan tangan. Telat. Coba kalau ijab kabul telat. Saya nikahkan saudara Pulan dengan putri kandung saya dengan mas kawin. Plus saya telat ngomongnya. 5 kilogram seng dibayar tunai. Diproses terus ini. Terima telat, batal tuh nggak jadi ya. Harus real time, benar? Jadi jangan suka risau dengan ketentuan Allah ya. Nikmati kesabaran, setuju? Seperti menghafal Quran, misal tidak hafal-hafal atau susah hafal, tidak secepat orang lain, terus saja menghafal. Karena yang dicarikan tiap huruf diterima oleh Allah, bukan hafalnya, diterimanya tiap hurufnya. IQ kita beda-beda hadirin. Ada yang 90, ada yang 85, ada yang 110, ada yang 120, ada yang 160. Itu enggak pesan itu IQ itu, sesuka Allah saja. Ada yang, oh kenapa dia hanya sekali baca ingat? Ya itu ujian, ujubnya, takaburnya, riaknya. Mungkin hafalannya nambah, tapi kebersihan hati nambah belum tentu. Ada yang susah hafal tuh ya, tapi boleh jadi pahalanya lebih banyak karena temannya sekali baca nempel, sedang dia 20 kali baca baru nempel. Satu huruf kan 10 kebaikan, satu kebaikan dikali 10. Begitulah hadirin. Tapi dia nikmat aja ngapalin tuh. Walaupun ketinggalan oleh temannya, dia nikmat, enggak ada beratnya. Itu udah benar tuh. Kalau ngapalin tertekan terus, pasti ada maksud yang lain selain daripada ingin mencari keridhaan Allah. Karena keridhaan Allah tuh, Allah kan tahu nih hati kita apa, niatnya apa, tujuannya apa. Nikmat. Sakit juga ada yang diberi nikmat tuh. Memang sakit tapi dia enggak tertekan oleh sakitnya itu. Enak saja ngadepinnya.
Ada yang tidak sakit, tertekan saja. Pendek kata, salah satu ciri Allah menyukai kita dalam amal, kita diberikan kelezatan di dalam amal tersebut. Lezat menyembunyikan sedekah kita. Kita sedekah dan nikmat aja, nggak ada yang tahu tuh, nikmat. Kita nolong orang dan nikmat, tidak berterima kasih, tidak diakui, nggak ada masalah, nikmat saja, tidak ada beban di hatinya. Tuh ciri-ciri itu. Terima kasih. Ada pertanyaan silakan. Ah 265 ya. Kaifa tatlubul aywadu ala amalin huwa mutasaddiqun bihi alayka am kaifa tatlubul jazaa'a ala sidqin huwa muhdihi ilayka. Bagaimana engkau akan minta upah terhadap suatu amal yang Allah sendiri yang bersedekah kepadamu amal itu, atau bagaimanakah engkau minta balasan atas semua keikhlasan padahal Allah sendiri yang memberi hidayah keikhlasan kepadamu. Ini mentinggi sekali hadirin, rada-rada berat. Jadi ginilah, kalau kita sedekah ke anak yatim, nah sebetulnya itu adalah rezeki anak yatim yang dititipkan oleh Allah lewat kita. Kepilih jadi jalan saja, itu sudah nikmat buat biasa. Lalu kita merasa saya sudah nolong anak yatim, itu sudah hilang tuh pahalanya. Lalu nyebut-nyebut, lalu dipotret, dipamerkan, nambah itu dosanya. Bukan tidak boleh dipotret, tapi harus jaga hati. Kalau merasa dirinya yang beramal lalu menuntut Allah memberikan ganjarannya, itu kurang-kurang baguslah. Harusnya syukur sudah kepilih jadi jalan amal saja sudah lebih dari cukup. Kita kepilih. Ini Darut Tauhid ini sama sekali bukan A'agim yang membangun. Saya cuman kepilih, diuji menjadi bagian dari episode Darut Tauhid ini. Ada, tidak ada Abdullah Gimnastiar sama sekali tidak ngepek terhadap rencana Allah, ya. Kalau Allah mau, oh DPU sekarang berapa? 83 miliar. Jangan merasa, oh ini dalam kepemimpinan grup kami DPU sekian. Itu teh ujian, karena tiap orang yang menitipkan uang di DPU pasti Allah yang menggerakkan. Sudah, asal bisa diterima saja perjuangan udah bagus, ya. Hati-hati, hati-hati. Merasa jasa, merasa sudah berjuang, merasa sudah berbuat, itu akan menghilangkan pahala. Padahal Allah lah yang memberikan kesempatan kita beramal seperti ini. Kalau Allah mau ya, A'agim itu dalam bentuk keledai, jahe saya anak keledai. Kan enggak lucu keledai pakai sorban hadirnya. Enggak mungkin saya duduk di sini. Saya enggak milih jadi orang, sok jadi orang, tapi ditakdirkan di kutub, enggak ada ceramah di sini, benar? Atau jadi orang di Indonesia, tapi oleh Allah dibuat cara berpikirnya lambat, enggak bisa ceramah begini. Jadi ini benar-benar hanya karunia Allah saja bisa begini, dan belum tentu jadi amal. Kalau merasa diri berjasa, amalnya ada tapi tidak diterima, makanya sudahlah, jangan nuntut apa-apalah. Berharap boleh, tapi nuntut mah jangan. Beda loh berharap dengan menuntut, ya. Berharap kalau menuntut itu seakan hak, ya kan, menuntut Allah untuk memberi pahala, jadi seakan-akan
ada sesuatu yang membuat Allah tuh harus melakukan untuk kita. Tapi kita berharap diterima oleh Allah, itu bagus. Tapi nuntut-nuntut Allah, maksa-maksa Allah, tidak sopan. Minta paling bisa. Terima kasih hadirin sekalian. Ada pertanyaan? Ya. Sebentar. Pakai mikrofon, ya. Santri, ini warnanya apa? Kalau gini hijau muda. Ya, warna ini warna apa? Hijau muda atau kuning? Hijau. Saya disleksia, hadirin, agak bingung kalau lihat warna, ya. Hijau muda kan? Kalau Ustaz coklat nih, ya. Putih, tapi Ustaz ini putih kopeahnya, benar. Silakan. Ya, pertanyaannya gini. Pada saat misalnya kita selalu melakukan suatu perbuatan berkali-kali, tapi ternyata perbuatannya gagal terus, gimana cara bedain kalau kita itu buah dari kegagalan itu adalah hukuman dari Allah atau ujian dari Allah? Karena dari pemahaman saya, kalau itu ujian berarti saya akan terus mengusahakan itu, tapi kalau itu hukuman berarti saya akan stop mengusahakan itu. Pertanyaannya gimana? Kurang jelas, kurang jelas. Misalkan apa bentuk kejadiannya? Nah, misalnya kita mencari nafkah. Bukan kita, adik aja lah, ya. Saya mencari pekerjaan, tapi pekerjaan itu misalnya apa namanya, status pekerjaan itu antara benar dan salah itu di tengah-tengah gitu, misalnya musik gitu ya, misalnya gitu. Ada keraguan di hati gitu. Betul. Ya, terus nggak jadi. Terus jadi ada muncul pikiran, kalau belum berhasil dari bidang ini, apakah itu ujian dari Allah atau hukuman dari Allah? Ada dalilnya, kalau ragu tinggalkan. Kalau di sini sudah ditanamkan ragu, tidak nyaman, maka jawabannya tinggalkan. Kenapa ngeliatin saya terus? Kan masih banyak yang lain. Cari yang bulat-bulat saja. Kalau udah ragu, tinggalkan. Ya. Seperti ada dompet. Ini dompet saya bukan, dompet saya bukan. Dilihat dari wajahnya bukan dompet saya. Itu pasti bukan. Ya, tinggalkan. Makasih ya. Ya. Ya Pak. Mim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari mana, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ingat Pak 10 tahun yang lalu saya kesini dengan karyawan saya. Ya, saya ingat Pak wajah Bapak, hanya saya tidak tahu kapan ketemunya. Ya. Saya minta maaf duduk di atas gini, Pak. Kebetulan saya direksi BUMN, saya bawa semua staf saya minum di sana. Iya, alhamdulillah. Ikut subuh, Pak Ustaz. Nah, kembali ke soal Al-Hikam. Saya nyesel kalau belakangan dibaca Al-Hikam. Ternyata susah betul memaknai kalimat-kalimat dia. Jadi alhamdulillah saya hadir, nggak ada suatu kebetulan di dunia. Alhamdulillah berbuat ini ayat surat 24, 24, 25. Tapi yang paling susah ini 24, Pak. Sabar. Pertanyaan saya, sabar itu ada batasnya. Kalau ada batasnya, bagaimana supaya saya tidak mendekati batas itu, jadi masih jauh. Kalau nggak ada batasnya, alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Iya, sabar itu sebuah proses aktif untuk patuh ke Allah, Pak. Nggak ada batasnya, Pak. Sabar itu pahalanya bighairi hisab. Nggak ada batasnya. Jadi sabar itu bukan proses pasif. Kesabaran itu kemampuan menahan, Pak. Menahan diri sehingga nanti yang dilakukan itu yang Allah sukai. Nah, itu sabar. Mengendalikan diri sehingga nanti tindakannya itu yang Allah ridhoi, itu sabar, Pak. Jadi orang yang tidak sabar, yang tidak punya kemampuan nahan. Orang yang sabar dan tidak sabar, orang tidak sabar cenderung dia mengambil keputusannya itu nafsu. Amarah, nafsu, lawamah yang berulang-ulang, syahwat, dia mau jadi aja. Nah, orang yang sabar, dia mau tahan. Perlukah saya bicara? Perlukah saya mengatakan ini? Perlukah saya menulis ini?
Udah nulis, perlukah saya send? Nah, itulah kesabaran. Sampai nanti bulat di hati kita, ini saya perlu, ini disukai Allah. Send. Kalau enggak, delete. Nah, kekuatan orang sabar itu adalah dari nahan dirinya itu, Pak. Nah, orang yang suka celetak-celetuk, gampang ngomong, gampang bereaksi, gampang lebay, gampang nangis, gampang cengeng, gampang ekspresi, itu enggak sabar, Pak. Walaupun menceritakan sabar. Sing sabar atau jadi orang itu ya. Innallaha ma'as-sabirin. Sing sabar ya, anak. Kapan dong, Bu, ngaji? Sabar. Kata ibu sabar, sabar. Jadi anak teh sing sabar atuh. Jadi sabar tuh bukan dikatakan, Pak, tapi nahan. Status-status itu bisa menunjukkan kesabaran atau tidak. Muacet. Kenapa harus sebanyak itu? Kan artinya sama macet. Ya tapi udah enggak enak, Pak. Nulis status macet. Kurang dramatis. Pulang kantor, nih ya, capek pulang kerja. Itu bisa duduk biasa begini. Ada juga yang, aduh, hancur ya, aduh. Padahal nggak begitu juga bisa, Pak. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia ingin empati orang, ingin orang mengakui dia berjuang keras, dia hebat, dia sudah berkorban buat keluarga. Terus apa ya? Kata orang, oh capek, rasakan, Pak. Kurang aja, jadi tergenduk di sini. Banyak sekali kita ini berbuat sesuatu tuh bukan untuk Allah suka. Nah, inilah ketidaksabaran. Jadi sabar itu sebuah proses yang terus-menerus karena kita akan dalam kondisi-kondisi harus mengambil sikap. Kadang suka ingin segera gitu. Nah, tahan. Kalau sudah sangat ingin itu sudah sangat bahaya tuh. Karena si akal sehat kita lagi turun sekali. Sama dengan marah, Pak. Kalau udah marah itu udah turun. Makanya tahan, jangan dulu marah, Pak. Karena kalau udah mulai marah, enggak ketahan, jadilah tidak sabar. Tahan. Makanya yang disebut sabar itu adalah pada pukulan pertama. Nah, pukulan pertamanya kita tahan supaya reaksinya, misalkan ada yang kentut-tut gitu ya, salah, padahal dia lagi ruku, yang tahan aja deh, tidak salah. Saya kalau tahajud di sini ada handphone bunyi, Pak, atau alarm ting tong. Aduh. Tapi saya lagi tahajud, ya. Masa saya ngebatalin diri? Tahan. Enggak boleh. Selesai tahajud pengen sahatah alarm. Tapi tahan. Tidak ada kebetulan sia-sia, tiada yang kebetulan, tiada yang sia-sia. Kita barusan diuji oleh Allah dengan suara alarm. Pasti ada hikmahnya. Ujian, bisakah kita mengendalikan sholat kita atau lebih sibuk ingat alarm? Kita bisa mengukur kehusuan. Apakah kita jadi jengkel dan marah kepada pemiliknya, padahal pemiliknya tidak ada niat mengganggu? Pemiliknya tanpa kita tunjuk saja sudah menderita, merasa bersalah. Lebih baik kita maafkan. Dan khusus bagi yang memiliki handphone yang berbunyi, tobatlah, karena sudah jadi jalan menguji dan tidak boleh terjadi lagi seumur hidup. Bagi kita semua, tolong pastikan alarm kita tidak bunyi supaya tidak jadi jalan terganggunya. Kan yang enak mah kayak gini, handphone saus ya, kayak ngancurkan pesantren ya. Itu pasti tidak sabar. Nah, sabar itu nahan itu, Pak. Terserah Bapak, nahannya mau sedikit atau lama. Sampai ketemu mana yang Allah suka. Nah, yang Allah suka pasti tentram.
Makanya kalau lagi jengkel apapun, jangan langsung nulis, jangan ngomong, jangan melakukan penampakan. Tahan, gimana ini? Tahan enggak kuat, lepaskan kalau bisa. Wasta'inu bisabri wassalah. Lepaskannya di sholat. Kalau enggak memungkinkan, lepaskannya di tobat, di istighfar. Ini saya mujahadahnya diajarin guru saya gitu. Kalau udah enggak enak hati itu, pasti pengen melakukan tindakan. Tahan. Tapi ini gimana, harus ada katup yang melepaskannya. Langsung diarahkan ke pintu tobat. Ini saya tidak enak, pasti karena perbuatan dosa saya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi ada katupnya, ya. Yang bagus itu ambil wudhu, sholat. Tapi kalau itu belum memungkinkan, yang terdekat tobat. Nah, jadi jangan bereaksi pada waktu hati sedang tidak nyaman. Itu intinya, Pak. Karena alarm kita tidak dalam kondisi yang Allah suka itu adalah hati kita dibuat tidak nyaman. Dinyamankan dulu, ya, yaitu dengan istighfar, istighfar. Udah nggak kuat nih, ada yang WA, nggak enak, langsung kaku, sabar, tenang, tulis. Saya juga kadang suka begitu, waduh ini nggak enak, tulis udah panjang, tidak disend, simpen aja handphone, nanti baca lagi, ah nggak perlu. Dilihat beres. Kalau memang belum bisa langsung ngerem gitu ya, atau kalau saudara jengkel, direkam aja dan tidak di-onkan rekamannya. Memang agak membingungkan hadirin. Tapi daripada kita melepas, ada juga yang mengatakan, ah kalau kita marah ditahan jadi penyakit. Lah kalau kita marah ditunaikan, nyebarin racun itu. Tidak boleh. Tidak benar itu. Yang marah harus diekspresikan. Marah itu ditahan, diganti dengan istighfar. La taghdab walakal jannah. Supaya ganjil, satu penanya terakhir, akhwat silakan, ibu-ibu. Ada? Sudah ya? Oh, maaf saya harus ceramah di tempat lain. Alhamdulillah. Terima kasih ya, suka keenakan. Harusnya saya sabar untuk menghentikannya. Terima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahirin wa ja'alna min ibadika salihin. Allahumma a'inna ala zikri wa syukri wa khusni ibadatik. Allahumma rizukna al-istiqomah ya Allah. Rabbana la tuzikulubana ba'da idhadaitana wahablana min ladunka rahmah innaka antal wahab. Ya Allah, berkahi majlis ini. Golongkan kami menjadi ahlul yakin padamu ya Allah. Setiap saat merasa ditatap olehmu, merasa ditemani olehmu. Setiap saat jadikan hati ini selalu ingat padamu. Jadikan lisan ini selalu basah menyebut namamu. Jadikan cinta kami selalu membara, ya Allah, mencintaimu. Dan golongkan kami menjadi orang yang selalu menggelora rasa rindu. Rindu ingin bisa berjumpa denganmu, ya Allah. Rindu ingin menjadi ahli sorgamu. Rindu ingin menatap Rasulmu, ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih hadirin, saya mohon maaf ada kewajiban lain. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf semuanya ya. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih ya.